Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya kasih tahu ya bahwa event Albert tinggal sekitar 5 hari lagi ya. Pastinya kalian sudah mengumpulkan item yang diminta ya, yaitu berupa labu. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan sekitar 24.000 ya. Kita langsung saja untuk pembelian keretanya. Di sini yang saya bisa beli kereta itu di gerbong itu sekitar 68 ya, dengan kapasitas dayanya 68 dengan profit sekitar 500% ya. Di sini era uncommon ya, dengan nama New Docks 6 ya. Di sini slotnya 2 ya, bisa kalian lihat di pojok kanan atas ini. Di sini terbuka di level 1000 ke atas ya. Oke, jangan lama-lama, kita beli saja keretanya. Kita beli saja dengan 5000 labu ya. Kita iakan. Kita beli dengan persentase sekitar 3400% ya. Kita maksimalkan saja agar mendapatkan hasil yang maksimal juga ya. Kita beli saja dengan harga 7000 labu ya. Kita klik ya. Kita masuk ke kereta api, kita klik di internasional saja ya. Kita klik kereta baru. Kita klik kereta listrik ya. Kita klik di sini uncommon. Nah, ini dia New Docks 6 dengan daya 68 ya. Kita klik, kita maksimalkan saja. Kita taruh di internasional ya. Nah, di sini kita mendapatkan sekitar 502 juta sekian ya, dengan populasi yang dikirim itu sekitar 8 juta sekian. Kita kembali. Di sini saya mengingatkan bahwa kalau untuk membeli bangunan kita cari stasiun yang kosong ya. Kita klik saja karena masih ada stasiun yang kosong di stasiun 5. Nah, di sini kita klik musiman. Di sini karena saya sudah menghitung ya, kita bisa membeli di ini dia di gedung setan 4 ya, dengan 1710 labu ya untuk bisa dibeli, dan penumpang sekitar 5284 per jamnya. Di sini size-nya 22 ya, dan bangunan ini bisa dibeli dengan sekitar 6 bangunan ya, bisa kalian lihat di pojok kanan atas ini. Kita beli saja bangunannya. Kita klik ya. Nah, di sini kita taruh. Kita oke. Kita kembali. Nah, di sini saya percepat saja untuk pembelian bangunannya ya. Nah, di sini kita mendapatkan 6 bangunan ya, untuk masing-masing size yang kita dapat sekitar 5284 per jamnya ya. Di sini kita lihat masih sekitar 1740 labu ya. Kita belikan saja bangunan kembali. Kita cari yang kurang dari 1700 ya. Nah, di sini kita bisa beli gedung setan yang kedua total sekitar 4490 per jamnya, atau yang sekitar 4
1890 per jamnya ya. Kita belikan saja. Satu kita klik iya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat tersisa sekitar 75 labu ya. Kalian bisa belikan berupa dekorasi ataupun bendera ya, yang batasnya itu 400% untuk populasi dan per jamnya itu 400% ya, dengan 38 labu untuk bendera atau dekorasi sekitar 50 labu ya. Di sini kita mendapatkan sekitar 7 bangunan dan 1 kereta listrik uncommon ya. Di sini museum, di museum juga kita mendapatkan koleksi ya. Nah, oke. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video-video selanjutnya. See you.